Hari ini kita mau nyari makan. Ini aku tapi lagi nunggu di lobby gitu. Lagi upload video, nungguin wifi karena kuota aku udah keburu habis. Terus nyari makan, habis itu kita check out, habis itu kita check in lagi hotel baru sehari. Habis itu kita lanjut ke Malang. Selasa tanggal 5. Jadi total 10 harian ya, yang 10 harian. Lobbynya kurang lebih kayak gini, guys. Terus kalau mau breakfast, breakfastnya tuh di sana gitu. Cuman kita nggak breakfast di hotel ini. Minumanku udah datang, pink milk gitu ya. Iya, enak. Kayak yang di Ricis gitu sih. Iya, kayak itu. Tapi enggak, ini manis. Manisnya beda. Manisnya beda ya? Enak-enak. Melonnya. Udah datang semua belum ya? Makanan kesukaan kita tapi di restoran lain sih. Tapi enggak tahu di sini enak apa enggak. Pesan roti blueberry gitu. Rotinya enak tuh, lembut dan garing-garing kayak cumi. Itu sangat hangat juga. Ini kerjaannya nih, mau mencoba minuman. Enak gak? Terus tumpah dong tiba-tiba. Enak gak coba? Enak? Enak tuh kayak ya mix berry biasa. Ya udah biasa aja. Mix berry biasa ya. Sekarang kita mau check out. Apa? Titip hotel. Titip hotel. Sekarang kita mau pindah hotel. Jalan aja, soalnya deket ya, masih daerah sini kan? Mari kita check out. Senang juga sih di hotel ini, ketika pikir kayak apa? Nyaman juga gitu. Dekat sih, ini cuma 4 menit doang. Ini shuttle yang biasanya kita datangin. Sepertinya ini atau enggak itu. Oh ya, ini Club Hotel. Kayaknya Iya, bagusan ini loh tapi ya. Tadi kita mau nitip koper kita, cuman karena dia bawa laptop dan lain-lain takut ditinggal, tapi kalau dibawa juga berat, jadi udah deh tungguin aja. 1 jam lagi kan ya? 1 jam lagi. Beli Hansa Plus guys, kemarin biar kakinya itu kalau jalan nggak kena sendalnya. Karena ini sendal lucu tapi lumayan sakit.
dipikir-pikir sedih juga, hari ini tuh kayak hari-hari terakhir mau nyobain apa tuh nyarinya tuh hari ini, karena besok tuh abis breakfast langsung siap-siap ke bandara, karena besok flight itu siang dan dari sini ke bandara tuh lumayan jauh juga, kayak 40 menitan gitu. Jadi ini adalah hari dimana kita akan mencari makanan-makanan yang belum kita cari. Kayak misalnya aku pengen cari buah yang ditusuk, sebenernya rasa sama aja sih, cuman kayak kepengen aja gitu. Nomor berapa? Itu 702. Dapat nih kayaknya view-nya. Habis. Aku pengen city view. City view-nya. Wih, dapat deh lampu-lampu. Buka kamar mandinya dong. Mari kita jalan. Berapa menit yang? 16 menit. Entah tuh dikasih 2 apa 1 kalau ini. Mati juga dong. Mau minta 2 ya? Yalah, biarin lah. Ini gimana? Bentar. Mari kita jalan dulu 16 menit untuk ke kemana ya? Kemana ya? Dixi. Ke Dixi. Mau beli oleh-oleh. Beli oleh-oleh. Buat diri sendiri. Ya kan kita mau beli kayak Thai tea gitu, jadi kalau di rumah tuh bisa bikin sama teman-teman kantornya. Kamu ya? Sebenarnya kita dapat yang cuman ini tuh katanya terkenal gitu, jadi ya udah deh makan siangnya ini. Makan kita di restong. Ini kayaknya enak sih. Enak-enak ya. Sekarang kita lagi jalan ke Seattle. Kalau lihat ke bawah tuh rasanya serem. Baht berarti 30 ribuan segini, lumayan ya. Ini yang apa, lembut apa yang soft banget berarti?
kita mau ke Big C itu. Kita jalan. Banyak yang jastip-jastip di sini. Niatnya istirahat di sini, malah rame banget. Mencat ramu. Thank you. Aku beli es krimnya. Dia beli ini mencat ramu. Enak gak? Worth it gak kita nunggu lama-lama? Mantap siang. Ya. Iya. Beda ya. Tapi kayak kurang manis ya, masih ada kayak otentik gitu. Iya, kayak pahit. Ada pahit-pahit. Lewat sini ya. Central World. Kita lagi di after view-nya Central World. Mau beli milk bun yang terkenal itu. Nah, ini dia milk bun yang katanya favorit orang-orang. Mari kita coba. Ini yang apa? Yang keju apa yang? Oh iya, ini yang susu. Emoji. Masa? Lembut ya? Enak atau kayak roti aja? Tadi ini belum. Apanya? Enak. Coba review dong. Enak. Enak kayak jus mangga. Jus mangga? Iya. Karena kan ini mangga di itu. Ini apa? Saus. Mangga. Coba bawahnya. Dalamnya itu ada sedikit rasa. Jadi ini tuh es serut mangga, terus ini mangganya, terus di dalam itu ada sticky rice gitu. Sekarang kita mau jalan lagi, mau ke Siam Discovery. Siam Paragon. Oh, Siam Paragon dulu ya? Mau ke Siam Paragon. Sampai di Siam Paragon, ramai pol. Kita di sini.
kalau di di Jakarta kayak Plaza Indonesia. Kayak isinya branded-branded semua. Sekarang kita mau kemana kita yang? Kita mau ke Siam Discovery. Cuma kita mencari jalan keluar gitu dari sini. Seperti biasa jalan kaki 5 menit dari sini. Kita lewatin ini untuk ke Siam Discovery. Kita lewatin Siam-Siam lainnya gitu loh, biar nggak lewat jalan luar, biar dingin. Kita udah sampai Siam Center lagi. Akhirnya kita makan di ini, Asian Street Food. Kemarin kan kita makan pad thai di sana tuh yang enak itu. Makanannya udah sampai, aku pesen rice bowl gitu. Kamu pesen apa tadi menu? Apa ya namanya, nggak tahu. Mie gotek. Makan. Ini enak sih menurutku. Rice bowl itu ada kayak crispy banget di luarnya. Tapi kalau bagi dia, enakan ini. Kalau bagiku enakan ini. Kita udah selesai makan. Sekarang mau keliling-liling lagi sekali di mall ini. Habis itu jalan kaki aja ya pulangnya ya. Habis itu jalan kaki pulangnya sekitar 15 menit. Udah deh buat siap-siap besok pagi mau flight. Setelah mencoba jalan, ujung-ujungnya Grab karena ditutup semua jalanannya. Baru tahu lo bisa ditutup gitu. Ya. Padahal seru juga jalan. Udah sampai hotelnya lagi. Ini aku pengen nunjukin view malamnya. Cakep banget sih. Bener-bener cakep banget. Depan samping dapat semua city view-nya. Cakep banget, aku suka banget lampu-lampu gini.